Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel Otodidak. Sekarang saya akan menggunakan ini apa buat disinfektan ya. Dia itu fungsinya untuk ini ya. Di sini dalamnya ada air disinfektan. Disinfektannya itu kita buat sendiri aja dari air dan dari karbol, dari wipol, dari pemutih pakaian atau dari apalah, kan ada tuh di Google. Nah, ini saya dapat pinjaman dari tetangga ya. Nanti kita coba ya. Ini udah malam sih, saya mau nyoba. Ini pakai baterai dia ya. Ini bisa di charge. Ini baterainya N ya, apa normal lah, standar. Kalau H berarti high ya. Hello. Ini untuk ngecasnya di sini ya. Untuk ketahanannya saya belum tahu deh. Nanti akan saya terus di deskripsi ya. Nah, nanti ini pertama-tama kita isi ulang dulu ya. Nah ini kebetulan kosong ya. Ini kita isi ulang dulu. Ini jangan sampai dilepas ya, karena ini filter buat penyaring air yang masuk biar nggak kotor ya. Oke. Okay. Nah, pertama kita taruh dulu untuk karbolnya ya. Cuma sedikit saja karbolnya ya. Untuk takarannya sih kalau dipelajari itu 2 sendok makan untuk 1 liter air ya. Nah, ini kalau segini nanti dikira-kira aja. Karbonnya udah masuk ya. Sekarang tinggal airnya. Oke ya, sekali lagi. Oke. Sekarang kita tutup. Oke, sekarang kita mulai penyemprotan. Oke, untuk yang pertama kita on-kan dulu ya. Nah, ini udah on ya. Oke, coba kita tes. Oke ya, ini kita tekan. Oke, kita mulai untuk penyemprotan. Asik. Oh.